tekanan pembahasan situ. Kurt Donald Cobain tumbuh hidup di antara pergulatan idolitas pekerja heroin dan depresi perceraian. Tanda pertanda itu nama tentang kelahirannya. Tapi pria ini menjadi jawaban atas segala Ramones. Kurt Cobain adalah mesia yang mengantar musik rock mencapai golden era. When everyone playing with power, art, and spirit. Dekade 80-an memikirkan musik rock yang berharapan pada pangkat itu. Industri lebih memilih balada patah hati, serta disco ketika musik protes. Pergeseran terjadi juga akibat invasi heroin di Kolombia, di pesisir pantai-pantai barat Amerika. Mana yang enak sih giting sambil dengerin Bob Dylan, Deadpool atau Sex Pistols. Bahkan juga idol yang diserahkan oleh musik punk saja memilih ganti aliran ke New Wave di tahun 2002. Di dekade ini pria tangguh ala pas pekerja mikir sejenak. Karena lelaki yang rock ini ingin bercerita tentang terlukanya hati yang patah. Sungguh, biar kain rock. Punk tidak serta mati ada ditinggal. Meski industri lebih memilih metal dan disco untuk dijual, mereka ada dan justru berlipat ganda dari garasi ke garasi, dari basement ke basement, atau dari pub ke pub. Black Flag, Inner Threat, Social Distortion, Bad Brain, atau Pennywise setia menjaga korban nama-nama para punk. Salah satu gigs mereka pun barangkali berkobain ikut diri. Asalkan nama yang sama juga mempertanyakan cuma dari sosial itu. Sedekade kemudian, berkobain menonjok puluh hati industri. Begitu keras lewat album Blitz 1989 yang dirilis oleh Sub Pop. Rekaman ini juga yang akhirnya menunturkan dominasi hair metal, lalu mengalami dengan budaya pop baru, yaitu kemeja flamel. Tiba-tiba, disco ditinggalkan dan hair metal menjadi sesuatu yang basi. 90 adalah dekade bagi grunge.